Marukawa mencoba untuk menjadi kreator permainan. 2 menit, Risto ke kanan, Egy ada di sana. Dia coba untuk pindahkan. Datang Marukawa mencoba untuk menjadi kreator permainan. 2 menit waktu yang ditambahkan di Indomilk Arena. Marukawa, kita lihat bagaimana ia coba untuk melepaskan diri dari Egy Maulana dengan lincahnya tadi. Ali Freitas yang akan menyuplai bola. Main pendek saja dengan Marukawa. Itu tadi adalah beberapa duel antara Ali Freitas dan juga Egy Maulana Fikri. Menurutmu siapa yang lebih jago? Tulis tanggapanmu di kolom komentar. Menghadirkan banyak bahan Indomilk Arena dalam pertandingan di pekan ke-8 BRI Liga 1.